Ulah fans yang ingin menggantikan posisi Verdi Sambo di penjara tengah menjadi perbincangan. Salah satu fans bahkan mengaku siap menggantikan posisi Sambo untuk menjalani hukuman mati. Adalah wanita bernama Syarifah Imas Sahab yang mengaku ingin dekat hingga berniat menjadi istri kedua Verdi Sambo. Syarifah bahkan mengaku siap menggantikan posisi Sambo untuk menjalani hukuman mati. Syarifah mengaku sedih usai mengetahui vonis mati yang diterima oleh Verdi Sambo dan membuat dirinya nekat ingin dihukum mati bersama Verdi Sambo. Tak hanya itu saja, Syarifah Ima bahkan menanyakan bagaimana cara agar dirinya dapat dijebloskan ke penjara dan ditempatkan satu sel dengan Verdi Sambo. Sebelumnya, Syarifah Ima Syahab sempat mengaku cinta mati dengan Verdi Sambo dan ingin menikahi mantan Kadiv Propam tersebut. Ini diungkapkannya saat menjadi bintang tamu channel YouTube Uya Kuya TV. Syarifah Imas Syahab juga mengungkapkan awal mula rasa cintanya tumbuh kepada Verdi Sambo. Ia mengaku bahwa baru mencintai Verdi Sambo setelah adanya kasus kematian Brigadir J. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.